Wakil Bupati Padang Pariaman, Suhatribur SEMM, membuka lomba solo song antar organisasi wanita sekabupaten Padang Pariaman pada Senin 14 Desember 2020 di Hall Kantor Bupati Padang Pariaman. Perlombaan ini diadakan dalam rangka peringatan Hari Ibu di Kabupaten Padang Pariaman yang puncaknya pada 22 Desember 2020 nantinya. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memupuk silaturahmi antar anggota, juga sebagai apresiasi bagi anggota dalam pelaksanaan tugas selama tahun 2020. Ambil yang positif. Momennya adalah lomba selosong, tapi semangatnya adalah kebersamaan. Semangatnya adalah persatuan. Bagaimana organisasi-organisasi wanita yang ada di Kabupaten Padang Pariaman yang masuk gabungan organisasi wanita Kabupaten Padang Pariaman betul-betul bisa untuk beraktivitas ikut serta dan ikut adil dalam pembangunan negara NKRI ini lebih khusus Kabupaten Padang Pariaman. Lomba perlombaan solosok yang dilaksanakan oleh gabungan organisasi wanita Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka menyambut Hari Ibu tanggal 22 Desember tahun 2020 secara resmi dinyatakan dibuka. Dari Parit Malintang, Humas Padang Pariaman melaporkan.